disuruhkan bawa pulang. Nah, seperti keluarga besar Bapak Budi. Nah, ini. Ya. Enggak apa-apa, memang itu diharapkan supaya apa? Supaya kita bisa memberikan hak suaranya dengan sempurna. Silakan. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Sedikit orang-orang suci, orang-orang yang suka dekat dengan Yang Maha Kuasa. Biasanya orang-orang suci ini di pangku saya berikan gambaran 5 agama yang disahkan oleh negara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua yang bisa melihat dari halalkan. Yang paling terkenal adalah nyantet, pelet, teluh. Nah, ini adalah pemangku adat yang alirannya hitam. Para petugas KPPS ini, saya berikan satu gambaran bahwa mereka hijab Bapak Teguh Supiyo Subekti. Pandangannya cocok, orangnya itu kurus. Biasanya aliran putih itu orangnya kurus, seling bertirakat, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Beda dengan Bapak Samsuri, ini pemangku adat aliran hitam. Nah, karena dia mempelajarinya hanya ilmu santet, ilmu teluh, umu telik, klenik, nah itu. Membawa kas kresek itu hasilnya banyak. Nanti gak kebagian warga. Cukup ada secukupnya. Bisa dinikmati sambil duduk-duduk. Di situ juga disediakan ada kopi, ada kopi susu dan teh. Tapi tidak ada nyamiannya. Singgah dulu Bu ke pasar rakyat. Jangan terkesa pulang. Iya. Monggo. Ada makanan ini. Ya, ringan-ringan ada polo pendem, polo bumantu, polo kesampir. Ada. Monggo Bu.